bahasa ini pakai. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang benar pasti menang. Kalau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa kami. Jokonya ya. Ayo maju, ayo terus maju. Singkirkanlah pakai akrilik itu terpakai sintetis. Jadi memanfaatkan sumber daya alam kaya. Dari limbah jadi memanfaatkan limbah jadi karya seni. Jadi karya seni. Jadi telur. Ini dengan ada mata Najwa di sini, berarti ada mata Najwa ya. Tadi ya pernah ya acaranya. Mimpi baru mimpi nanti Pak Joko di ada di mata Najwa nanti. Kritis kan wajar. Tina lumpur toham gitu. Anak yang umur pelangkikan ini anak dia letaklah namun saya kurang final tahu pilih si adik badi di Danager kurang ini potenak atau kalau ada sepatu anak bapak yang hilang bisa yang mana habis itu ada senal yang hilang ini sepatu yang ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dandim Ciamis yang telah mengunjungi rumah kreatif Desa Karangpendian. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kami, motivasi untuk terus berkarya. Ini karya Joko, kemudian dibina oleh BUMDes dan saya selaku kepala desa berharap rumah kreatif ini bisa maju, bisa menyumbang bagi kemajuan desa Karangkambian di Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Dari rumah kreatif pun tidak ada jadwal sebetulnya, cuma kebetulan mampirlah ke sini. Gitu. Maksudnya rumah kita melihat hasil-hasil karya rumah kreatif, itu bagus-bagus. Dan ide-idenya memang sesuai dengan nama ini ya, rumah kreatif. Kreatif ya. Informasi dari Pak Joko, ini kan baru hampir dua tahun ya, membuka rumah sini, sudah ada rumah kosong oleh Pak Jupin, hanya difungsikan untuk rumah kreatif. Pokoknya sekilas kita lihat hasil karyanya, tidak kalah dengan seniman-seniman yang sudah tersohor lah. Dan harapannya mudah-mudahan rumah kreatif ini dijadikan sebagai home base atau base camp para seniman di Ciamis. Yang tentunya satu pemikiran dengan Pak Joko CS di sini. Makin besar dan tentunya ya selain menyalurkan hobi atau kreativitas, kita mengharapkan ada unsur ekonominya ke depannya. Kita juga nanti coba sharing-sharing ke teman-teman, hasil-hasilnya lumayan bagus. Ya terkesan, apalagi kita datang itu ada dikagetkan ya. Tahu-tahu sudah ada foto. Ada foto kemana di sana? Foto saya di sana. Atur nuwun pisan, terima kasih kepada Pak Joko, Aidin, Pak Fu. Yang jelas yang bisa kita bantu ya mungkin ya, kita bantu sisi-sisi mana yang bisa kita tingkatkan kerjasama, jelas kita support. Sayang potensi ada, dukungan dari Pemdes juga Pemerintah Desa sudah kelihatan. Yang paling penting memang
menginformasikan mungkin ke masyarakat dengan luar demikian. Negara, wahai kawanku, prajurit Sapta Marga, di mana engkau berada? Teruskan perjuangan para pahlawan demi bangsa, kami kan berada.